musim yang ke-6. Ayo kita saksikan. Terima kasih Faizal Ismail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya Ali Iskandar. Terlebih dahulu saya menyusul 10, jadi mohon maaf banyak-banyak kerana tidak dapat hadir dalam sidang media memperkenalkan projek untuk mentor musim yang ke-6 kerana saya sedang berada di Korea Selatan menghantar orang rumah. Maklumlah Bobby dan Masjid. Jadi saya harap anda maafkan saya. Dan sebagai pengacara untuk musim yang ke-6 tahun, Abang Nas akan menjalankan tugas macam biasa ataupun ada yang lain sikit untuk musim yang ke-6? Okey, terima kasih penerbit kerana tahun yang ke-4 saya berada di pentas mentor. Okey, mentor, kita bukan saja nak melahirkan penyanyi yang tahu menyanyi atau pelakon yang tahu pelakon dulu eh. Okey, kita nak melahirkan penyanyi yang tahu mendepani, menangani, menangkis soalan-soalan sensasi dan kontroversi. Sebab kalau mereka berada di gelanggang suatu ketika nanti, mereka akan menghadapi sensasi yang lebih hebat daripada apa yang berada di belakang pentas mentor. Mereka kena iktibar daripada lihat mentor-mentor mereka, OG Ahmad Daud, sepanjang karier dia berapa banyak sensasi dia dah tempuh. Betul tak? Ella, berapa banyak sensasi dia dah tempuh dalam karier dia. Betul tak? Macam tu juga Faizal Tahir, walaupun dia baru, ialah kalau banding dengan ni semua, dia yang paling baru, tapi dia tak sunyi daripada sensasi dan kontroversi, dan dia tahu menangani. Dia tak takut, dia tak lari. Saya letak apa soalan pun, dia tetap boleh tangani dengan baiknya. Betul tak? Begitu juga yang lain-lainnya. Okey, jadi walaupun orang suka atau orang benci, orang puji atau orang kutuk, apa saja saya tolak ke tepi sebab pada saya terjah tetap terjah di belakang mentor. Yeah. Wow. Tapi cabarannya kali ini anda akan berdepan dengan mentor-mentor yang antaranya bermulut tok 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 tok. So macam mana agak ni cabaran untuk Nas Ahmad sendiri? Okey, tahun lepas saya ada sikit sebesarlah bila berhadapan dengan Datuk Sharifah Aining. Tapi tahun ni dalam ramai-ramai itu saya rasa saya ada sikit masalah, bukan masalah lah, sebesarlah bila saya berhadapan dengan OG Ahmad Daud. OG, so macam mana agaknya? Saya bagi peluang untuk OG terjah Nas Ahmad sekarang. Kita sebenarnya, saya dengan Ahmad ni gura-gura manja je, Faizal. Dia jawab, dia soal, saya jawab. Lepas tu saya tanya dia balik. Dia kena jawab. Jadi dia pun kena bersiap sedia juga. Okay, Nas? Alright? Alright. Yeah. Terima kasih, Nas Ahmad. Puji-puji semua, peningkatan yang saya akan nampak bulan ke bulan, week ke week, insyaAllah. Okay, baik. Terima kasih banyak-banyak. Tepukan suara Ajay. Seterusnya, penasihat kedua ialah penasihat persembahan koreografi, iaitu saudara Bu Jay dari Floor Fever Crew. Kalau ada menari sikit boleh? Lama. Step tu apa? Aku dah lupa dah ejek hari tu. Aku berlasah je. Okey, Buji, apa pentingnya penasihat daripada segi tarian ni kepada peserta? Basically, kita dah meeting dengan The World Production. Saya memang kita akan koreograf. Saya akan koreograf untuk lagu mentor basically. Tapi saya akan more menekankan dekat protege punya persembahan lah. Dari segi penampilan individual, make sure they're comfortable with stage. Macam mana yang jenis macam jenis kayu susah nak bentuk tu? Yang kayu tu kita ada trik-trik lah. Yang akan saya ajar nanti macam mana. More tu persembahan lah basically. Okay. Saya tak akan tekankan pada tarian. Okay. Boleh sikit-sikit tu dah okey lah. Boleh sikit-sikit tu okey. Kita akan maximize dan minimize. Alright. Kita akan sambung kelas kita dulu juga nanti. Terima kasih. Yeah. Tepukan kepada Bu Jay. Dan seterusnya, pengarah music mentor musim yang ke-6, saudara Faizal Uzair ataupun Look You. Sentiasa di jalan Look You, walaupun Look You. Penasihat, awak ni penasihat macam-macam rancangan. So ada tak untuk mentor musim yang ke-6 ni, awak ada spesifikkan cara awak menasihat ni? Kali ni saya tak menasihat, saya buat music je. Music saja, tak ada berdepan. Saya tak nasihat orang, tapi orang menasihat saya macam mana untuk buat music. Apa yang dia orang nak, saya akan buat sebaik mungkin lah. Okay. Di selera masing-masing. Arrangement music awak yang buat ya? Eh? Arrangement music, ada yang saya buat, ada yang cakap dekat sikit. Ada yang input lagi. Ada yang input daripada mentor-mentor sendiri. Okay. Sebab masing-masing nakkan betul acuan sendiri. Kalau saya buat, masuk 100% daripada muzik saya sendiri. Tapi untuk mengkalakan
mengkandakan muzik tu, apa yang di direction dia, itu datang daripada mentor dengan tim si bas. Cabarannya orang di rumah kan, dia akan dengar sound tu kan, cara susunan muzik tu. Kalau daripada dia akan bandingkan dengan lagu asal. So macam mana dia nak pastikan semua orang puas hati? Itu kena tanya Abang Ramli. Datuk Ramli yang biasa. Datuk Ramli yang biasa. Dia tugas lain. Okey. Okey, saya akan memastikan, insyaAllah saya akan memastikan semuanya tidak lebih dan tidak kurang, dan menepati citarasa pendengar-pendengar di rumah dan juga di di tempat itulah. Kau duduk biasa. Okey, terima kasih tepukan kepada Look You sekali lagi. Untuk musim yang ke-6, mentor masih mengekalkan format pemakaman kepada 3 bahagian, iaitu 50% daripada juri profesional, 30% melalui undian SMS dan 20% daripada juri awam yang terdiri daripada kalangan pelajar muzik, wartawan dan golongan semi-profesional dalam industri muzik. Dan kali ini, kita akan mempunyai 2 orang juri tetap, bukan seorang seperti yang biasa. Yang pertama dah saya sebutkan sebentar tadi, kita jemput sekarang ini yang berbahagia, Datuk Haji Ramli MS. Kita punya masuk. So, Datuk Haji pernah menjadi juri tetap juga di mentor musim yang ke-4 ya, lima, sorry, minta maaf. So, macam mana agaknya dah 5 musim mentor yang lepas, musim yang ke-6, apa jangkaan daripada Datuk? Saya tak boleh komen je, tak tahu apa yang kalau yang yang makan yang komen tu buat. Tengoklah nanti konsert. Mungkin semasa persembahan ada konflik ya, yang ada mentor yang mungkin tak puas hati dengan komen-komen Datuk. So macam mana Datuk nak handle lah tu? Well, benda tu biasa. Biasa ya? Buat tak tahu jalan lah tuan. Ya. Ya. Okey, terima kasih banyak-banyak. Tepukan kepada Datuk Haji Ramli MS. Yang seterusnya, beliau tidak dapat bersama dengan kita pada petang ini, yang berbahagia Datuk Sharifah Aini akan turut menjadi juri tetap yang kedua untuk musim ini. Tepukan kepada yang berbahagia Datuk. Seterusnya, dan saya telah memperkenalkan barisan mentor, penterjemah, pengacara, penasihat dan juri tetap untuk mentor musim yang ke-6. Dan sekali lagi, mentor musim ke-6 akan diterbitkan oleh Muhammad Sufian Isa ataupun Abang Pian, dibantu oleh kru penerbitan beliau. Ikuti konsert mingguan mentor yang disiarkan secara langsung dari auditorium MBS Asia Alam setiap hari Ahad jam 9 hingga 10.30 malam. Penonton juga boleh menyaksikan sorotan persediaan.